bro, kembali lagi di channel Jagal Jagal. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sedang mengklik video ini, yang sedang menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan normal tentunya ya. Di video kali ini saya mau memperkenalkan salah satu tanaman lokal kita yang bagus dijadikan bonsai. Tanaman ini juga sudah gak asing lagi di penghobi bonsai, di pameran-pameran bonsai biasanya pohon ini juga sering hadir ya. Ini adalah salah satu tanaman lokal kita yang banyak tumbuh di tempat kita ya. Ini adalah pohon usu bulu teman-teman. Nah, pohonnya besar ini ya. Ini daunnya di atas, ini ada daunnya yang di bawah nih teman-teman. Nah, ini daunnya. Ini bisa lihat lebih dekat. Ini daun dari pusu bulu teman-teman. Ini daunnya kasar ya. Nah, teman-teman bisa lihat lebih dekat lagi. Nah, ini daunnya nih teman-teman. Warnanya hijau, di belakangnya warnanya hijau juga. Nah, ini tunas mudanya. Ini adalah pohon pusu bulu. Jadi ini pohonnya besar sekali ya. Ini teman-teman bisa lihat. Wah, ini akarnya bagus sekali dan pohonnya besar. Ini tumbuh di sebelah sungai dekat stand bonsai teman-teman. Yang teman-teman yang sering ke stand bonsai saya, stand bonsai saya dekat sungai. Jadi ini di bawah stand bonsai jadinya. Ini ada pohon pusu bulu, ada 3 pohon nih di depan. Ada yang lebih besar ya. Di sana ada yang lebih besar dan ini juga lagi satu. Ini banyak juga tumbuh di sini ya teman-teman. Ini hampir mirip dengan pohon kersen. Nah, ini dia nih daunnya, pusu-pusu daunnya kasar. Daunnya kelihatan mang ya? Kelihatan ya. Nah, ini dia bergerigi daunnya teman-teman. Bergerigi dan agak kasar dia. Jadi pohon pusu bulu ini biasanya kalau di tempat saya tinggal banyak tumbuh di dekat-dekat aliran sungai teman-teman. Di kebun-kebun warga biasanya banyak juga tumbuh ya. Ini kebetulan saya menemukan pohonnya tapi besar sekali ya. Coba kalau kecil mungkin saya bisa manfaatkan jadikan bonsai karena ini lahan milik warga namun tidak diurus ya, jadi banyak tanaman liar yang tumbuh. Ini juga ada pohon lam toro. Apalagi ya yang bisa saya jelaskan dari pohon pusu bulu ini. Pohon pusu bulu ini daunnya juga bisa mengecil teman-teman. Untuk daun mudanya teman-teman bisa lihat lagi lebih dekat. Itu daun muda dari pusu bulu warnanya hijau muda. Kalau sudah tua nih warnanya seperti ini, hijau tua dia. Untuk batangnya warnanya coklat. Yang sudah tua nih coklat warnanya, coklat agak kehitaman. Nah, kita lihat yang di sebelah ya. Sebelah ada besar sekali tuh. Pohonnya teman-teman yang besar sekali nih. Nah, kelihatan mang ya? Kelihatan. Wah, sebesar ini pohonnya. Saya belum melihat anak-anakannya, namun pohon yang ada cuma pohon-pohon yang besar nih teman-teman. Wah, ini daunnya nih. Ini hampir seperti pohon buah kersen ya. Wah, agak fokus dia mang ya. Iya. Nah, ini daunnya nih teman-teman. Bulu ini batangnya besar sekali ya, sampai atas, dan di atas banyak sarang burung teman-teman. Ini kalau dilihat sama Dewin mungkin Dewin langsung manjat ya. Di atas banyak sarang burung dan Dewin juga suka burung. Dewin tuh si kameramen. Untuk teman-teman yang mengikuti channel ini punya agak asing lagi dengan si kameramen ya, namun sekarang Dewin lagi libur nih, libur, dan yang jadi kameramen adalah Komang Nanda belakang nih. Halo mang. Halo. Kita lihat lagi nih, ada lagi nggak ya pohon kersen? Pohon kersen, pohon
pusu bulu. Itu di sebelah ada lagi satu, namun kecil ya, tidak sebesar ini. Ini warnanya karena sudah tua pohonnya, warnanya hitam ya, hitam agak coklat, agak coklat, agak kehitaman, coklat tua ya. Iya, apalagi ya yang bisa saya lihat. Wah, nah, ini dia nih, pusu bulu kalau orang-orang bilang. Daunnya kasar. Oke, mungkin cukup sekian saya mengajak teman-teman melihat pohon pusu bulu di alam. Ini adalah pohonnya ya, banyak tumbuh besar di sini. Ini juga salah satu tanaman yang banyak dijadikan bonsai oleh teman-teman ya, oleh teman-teman penghobi bonsai. Saya nggak tahu nih jenis pusu bulu yang seperti apa, atau ada berapa jenis pohon pusu bulu, saya juga nggak tahu ya, karena saya juga nggak punya pohon pusu bulu di rumah. Jadi mungkin untuk next time-nya saya akan coba ya pohon pusu bulu ini untuk dijadikan bonsai. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Video ini hanya sebagai hiburan, syukur-syukur bisa menghibur teman-teman ya. Oke, salam satu hobi bonsai, jangan jagal bonsai, mantap.